Hai, welcome back to Good Story Channel. Jadi, kemarin sempat ada yang request untuk review TWS dari Infini 8. Dan TWS ini sempat beberapa kali juga muncul di FYP TikTok gue. Penasaran lah gue sama TWS Infini 8 H2216 ini. Bentuk dan desainnya itu bener-bener kayak didesain khusus untuk para cewek-cewek. Nah, akhirnya gue memutuskan lah untuk beli dan review TWS ini. Sebenarnya yang jadi main point dari TWS Infini 8 ini, gue rasa desainnya yang super cute, super lucu, super gemes kali ya. Dengan warnanya yang pink soft dan ada gambar koala di bagian depan atau badan TWS-nya, serta telapak kaki koala di tutupnya ini, memberikan kesan yang imut dan super girly banget. Desain tutup charging case-nya juga transparan, yang bikin TWS ini tuh kelihatan berbeda dengan desain charging case pada umumnya. Kalau kata Infini 8, desainnya ini berbentuk kapal astronot atau space capsule. Iya juga sih, mirip. Nah, di charging case-nya ini, di bagian depan, selain ada gambar koala, ada juga lampu indikator. Lampu warna hijau akan menyala ketika earphone-nya ini kita masukkan ke dalam charging case-nya. Dan uniknya ya, dia ini akan terus menyala selama proses pengisian daya dan akan mati saat earphone-nya itu udah full atau udah terisi penuh. Lalu di bagian bawahnya ini ada port USB Type-C untuk ngecas, dan di bagian belakang cuma ada logo Infini 8 aja. Build quality-nya cukup sih menurut gue. Dikocok. Masih ada suaranya sih, tapi dikit banget. Dan untuk tutupnya sendiri, ini tuh udah kokoh banget ya. Suara tutup magnetnya juga udah terdengar mantep banget lah. TWS ini semi atau half in-ear dengan tangkai yang agak pendek. Dan cukup tebal. Selain itu, kepalanya juga agak besar, jadi kelihatan bantet gitu sih menurut gue. Cuma fittingnya ternyata pas banget di telinga gue. Dipakai olahraga juga nggak gampang copot, dan dia akan terasa pegal kalau udah dipakai kurang lebih selama 4 jam. 4 jam non-stop ya. Kalau misalkan 2 jam sih, itu masih aman. Kotak yang ini bagian touch control-nya ya. Bisa langsung tap 1 kali untuk play or pause, tap 2 kali earphone sebelah kiri untuk menurunkan volume, tap 2 kali earphone sebelah kanan untuk menaikkan volume, tap 3 kali earphone sebelah kiri untuk previous song, tap 3 kali earphone sebelah kanan untuk next song, dan sentuh agak lama untuk mengaktifkan voice assistant. Udah lengkap banget touch controlnya. Cuma seringkali gue gak sengaja nyentuh touch controlnya ini yang sering bikin ke pause or ke play kalau gue lagi mau benerin earphone-nya aja. Karena kan dia cukup 1 kali tap aja tuh untuk play or pause. Dan dia tuh cukup sensitif. Jadi menurut gue ini agak sedikit ganggu aja sih. Lanjut ke fitur dari earphone ini. TWS ini menggunakan Bluetooth 5.3 dengan jangkauannya yang bisa sampai 15 meter dari HP kalian. Gue coba beda ruangan dengan pintu tertutup, tapi jaraknya masih kurang dari 15 meter, itu masih aman. Koneksinya stabil dan cepat. Auto pairing connect pada HP kita itu katanya hanya dengan membuka case-nya. Tapi gue coba buka case-nya kok nggak auto connect gitu. Tetap harus dikeluarin dulu earphone-nya itu dari case-nya baru di auto connect. Klaim Infini 8 ini tuh TWS gaming dengan latensi rendah hingga 40 milisecond. Sebagai cewek yang main game-nya nggak jago-jago amat nih, ya ini oke lah, cukup nyaman. Delay-nya tipis banget. Kalau dipakai buat scroll sosmed kayak video TikTok atau Reels, udah cukup lah pokoknya. Baterainya itu awet banget. Klaim waktu pemakaiannya di box-nya itu adalah 5,5 jam. Tapi ternyata dia tuh kuat sampai 7 jam loh. Klaim konsumsi daya rendahnya berarti terbukti ya. Dan noise reduction-nya ini ternyata benar cukup membantu meminimalisir suara bising dari ruangan atau lingkungan sekitar ya. Nah, sebelum gue lanjut bahas kualitas suaranya, gue mau disclaimer dulu nih. Kalau semua yang gue sampaikan ini, murni opini gue sebagai penikmat audio aja, bukan pakarnya ya. Jadi menurut gue TWS ini memiliki karakter suara yang seimbang antara bass dan treble-nya.
Vokalnya juga jelas, karena ya memang bassnya itu nggak begitu tebel atau over. Jadi musik dengan genre EDM itu nggak berasa jedak-jeduknya. Untuk kualitas suara saat telepon sih bagus ya. Suara lawan bicara terdengar dengan jelas di TWS-nya. Tapi untuk kualitas suara mic-nya sih masih agak kurang menurut gue. Agak kecil tapi kedengaran dengan jelas kok. Dan nggak begitu mengganggu juga. Hasil suara mic-nya itu kurang lebih segini ya. Oke, tes. Ini adalah hasil suara dari mic TWS Infinity 8H2216. Kesimpulannya, dengan harga Rp160.000 saat gue beli dan Rp149.000 saat gue take video ini, worth it kok kalau kalian mau beli TWS budget dari Infinity 8 ini. Buat dengerin lagu, nonton, main sosmed, atau game santai, itu bisa banget. Ditambah modelnya yang super lucu dan unik kayak gini. Jadi kelebihan tersendirilah dari TWS Infinity 8H2216 ini. Sekian review kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like and share videonya kalau kalian suka ya. Thanks for watching and see you next video. Bye!